warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahmi Setia Maulana, mahasiswa jurusan peternakan Universitas Syekhwala 2019. Nah, kali ini kita akan membuat suatu produk, yaitu produk yogurt. Nah, yogurt ini adalah produksi makanan atau minuman yang berbahan dasar itu susu fermentasi. Nah, adapun bahan-bahan yang kita butuhkan yaitu pertama susu guys. Ya, pertama itu susu. Kemudian starternya. Nah, starternya saya menggunakan yogurt nasional ya guys ya. Saya nyarinya ini jauh loh. Dan kemudian apa lagi guys? Dan untuk peralatannya sendiri yang pertama itu wadah ya guys, wadah. Ini tempat kita menampung susu guys. Baik, langsung saja kita lakukan prosesnya. Pertama kita masukkan susu dalam wadah ya guys ya. Guys, asal kalian tahu, yang perlu diperhatikan adalah kalian apabila menggunakan susu segar, nah, sebelum digunakan itu kalian harus melakukan pasteurisasi. Nah, tujuannya untuk membunuh bakteri patogen yang ada dalam susu. Nah, kali ini kita pakai susu UHT ya, jadi tidak perlu dipanaskan lagi ya guys ya. Sebelum kita masukkan susu dan starternya ke dalam tempat, wadah tempat dan sendok kita sterilkan dulu dengan cara direbus guys. Nah, tujuannya biar tidak ada bakteri patogen yang bisa merusak kualitas daripada yogurtnya nanti. Selanjutnya kita tambahkan yogurt lainnya atau starternya guys. Nah, selanjutnya guys, setelah kita menutup atasnya dengan aluminium foil, kemudian kita tutup dia dengan kain guys, kayak kita nutupin apa, kayak kita bikin tape guys. Jadi guys, ini disimpan dulu di sini. Kemudian kita tutup guys. Kita simpan selama 24 jam. Oke guys, sekarang sudah waktunya 24 jam. Buka dulu ya guys ya. Kau enang kah? Hari kebuka dulu nama. Oke guys. Nah, ini dia, kita sudah nunggu selama 24 jam. Ini sudah lebih malahnya. Oh enggak, pas. Oke guys, kita akan melihat atau unboxing ya guys, hasil dari kerja selama hasil penyimpanan produksi yogurt selama 24 jam ya. Ini gimana nih? Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan jadi.
Nah, ini. Jadi enggak sih ini? Alhamdulillah. Oke ya, guys. Coba kita lihat ya, guys ya. Langsung mulai. Wah, jadi guys. Oh, thank you very much. Jadi, guys. Oke, guys. Sekarang kita akan kasih ke adik aku, guys. Dia paling antusias banget, guys, dari semalam, guys. Eh, cobain nih. Yogurt. Wow. Wow. Enak banget jadi. Enak. Teksturnya gimana? Ini rasanya tuh asam, tapi untuk teksturnya kayak kurang kental gitu sih. Yeah. Asam banget nggak? Sedikit, tapi ini udah kayak beneran yogurt yang kayak di rumah gitu. Oh iya. Tapi makasih ya, Dek. Okay.